guys, aku udah sampai di toko donat Krispy Kreme. Jadi Krispy Kreme ngeluarin edisi Halloween. Aku mau mukbang edisi Halloween dan edisi yang tidak ada di Indonesia. Let's go. Jadi si Krispy Kreme itu gabung sama Loteria, guys. Nah, ini nih edisi Halloween-nya. Yang apa? Yang tapi ini ada dua glass donat. Tapi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Gak ada. Igohana ya. Aku sudah beli donatnya, tadi udah dipaketin kayak gini, jadi udah disiapin sama Krispy Kreme ya. Kalau dibawa pulang paket-paket tuh kayak gini, udah didus-dusin. Terus aku nambah beli yang truffle. Ini edisi musim bahasa Indonesia gugur. Musim gugur harusnya tuh ada 3 edisi, tapi di sini cuma ada 1. Akhirnya ya udah deh beli yang nggak ada di Indonesia, yang versi truffle cream ini sama yang ini. Aku udah pakai bandul. Lucu nggak guys? Oke, kita buka sama-sama. Di dalamnya si sobek lah kan, pinter. Kayak gini guys. Nah, ini donatnya. Aku nggak tahu ini rasanya apa aja, jadi ada yang tengkorak. Iya bener ya, tengkorak. Terus ini ada rip kuburan. Ini yang Halloween Lotte World. Oh, mungkin ex Lotte World juga. Terus ini yang pumpkin. Terus ini nggak Halloween sih, ini kayak bonus glass donut gitu. Kan biar laku ya guys, jadi dipaketin. Terus ini yang maple dan ini yang truffle cream. Guys, BTW tadi dikasih kayak lotre gitu. Ya, aku mau nyoba dapat apa. Kepo. Ini apa? Nggak tahu sih itu apa. Dapat original glaze 1. Dapat sampai tanggal 1. Tuh, dapat original glaze 1 sampai tanggal 31. Okay, sekarang kita cobain dulu yang di luar. Yang di dalam dulu deh. Yang Halloween dulu. Kita cobain yang tengkorak. Teng. Yang ini lucu kan? Oke. Kita cobain ya. Gimana ya? Wow. Tuh dalamnya strawberry, enak banget kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecut, enak. Jadi luarnya manis, dalamnya kecut. Aku makan ya. Coklat. Aku kepo yang pumpkin. Aku buka, aku nggak tahu ini dalamnya apa. Pumpkin. Oh my god, pertama kali. Kayak gini. Tuh. Gila. Maaf. Ih, baunya pumpkin banget. Gak suka. Gak enak guys. Tuh kayak
pumpkin dikasih orange. Kayak aku suka. Oke, kita cobain next yang kuburan. Kuburan nih, kuburan. Ini belakangnya kayak gini. Oh, ini tuh berarti donat bolong. Terus dikasih krim atasnya. Oke, kita buka ya. Jatuh ribnya kayak gini. Aku kepo, ini kayaknya... Bentar. Aku kepo sama yang coklat-coklatnya ini. Bukan, ini brown cheese. Ini cheese. Aku tuh baru tahu ada brown cheese tuh setelah ke Korea. Selama ini, oh ini aja deh. setelah ke Korea. Jadi dia tuh rasanya kayak cheese. Tapi kayak cheese banget. Gimana ya? Tapi enggak senen kayak kalau asinnya enggak asin banget. Gimana ya? Tapi kerasa cheese. Kalau cheddar kan asin. Cheddar kan asin ya, guys. Ini enggak. Cobain yang favorit. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Lagi satu. Di antara yang tadi. Oke. Next, kita cobain yang ungu ini. Kayaknya ini deh, bubble gum apa gimana gitu. Ini juga donat bolong, bukan donat susah, guys. Nih. Cobain ya. Bubble gum. Personally aku gak suka bubble gum ya. Rasanya kayak anak kecil banget. Kayak manis banget. Manis banget gitu. Kurang suka. Kurang enak. Tapi kok ada rasa kayak ubinya ya? Taro ya? Bubble gum taro apa? Nanti aku ke situ ya, aku lihat dulu ya di ini emang bodoh enggak diinget-inget tadi. Oke. Next, aku mau cobain yang versi musim gugur. Ini maple rasanya. Dia kayaknya ada kayak ya kacang. Enak. Aku suka. Enak. Manis-manis. Tapi begitu kena kacang tuh kayak enak, balance gitu. Nati-nati gitu. Enak. Ini kok lebih lembut ya daripada yang tadi-tadi ya? Aku gak tahu. Donatnya rasanya lebih lembut daripada yang tadi-tadi, teksturnya. Ntar terusin lagi. Terakhir yang cookies and cookies and cream. Truffle cream. Baunya kayak truffle. Truffle banget. Terus ini tip donat yang bolong. Bukan bolong. Donat yang kayak bomboloni itu. Nah, dalamnya tuh diisi krim. Ya, ini fix bomboloni. Oke, kita cobain ya. Mengecewakan, guys. Kalau yang suka truffle, aku nggak tahu ya kalau truffle mahal. Aku nggak pernah makan truffle soalnya. Tapi di mulutku truffle tuh kayak gas LPG. Aku kayak gimana ya? Kayak kalau gas LPG bocor, terus masuk ke mulut tuh kayak gitu. Aku nggak suka, beneran. Aku nggak suka. Oke, kita kasih rating sekarang. Yang pertama, apa tadi yang enak banget? Yang ini nih, yang ada brown cheese-nya. Enak banget, nomor satu.
nih 5/5 bintangnya. Terus yang kedua itu yang maple. Yang maple ini kayak 4.5/5 gitu karena masih terlalu manis kalau buat aku. Terus yang kedua itu yang tengkorak. Tengkorak ada feeling strawberry-nya itu. Itu 4.5/5. Sisanya gak enak, paling worst ya. Aku mending yang pumpkin daripada yang truffle. Aku gak suka banget yang truffle, gak enak banget, sumpah demi apa. Vlog kali ini udah selesai. Itu rating dari aku. Dan, oh iya, tadi untuk size si truffle-nya itu lebih kecil daripada donat-donat yang lain. Tadi aku gak bandingin ya, aku lupa. Untuk harganya, ini berapa? Yang paket ini 13.300 won. Terus yang maple 1.800. Yang sumpah truffle 2.500 enggak enak lagi. Ih demi apa? Ih ngeselin banget sumpah. Oke. Overall yang Halloween ini worth it untuk seneng-seneng gitu. Tapi kalau pengen beli satu doang, tadi bisa beli satu doang itu sesuai harganya, kayak tadi macam-macam sih, tergantung 1.500an 1.800an segituan lah. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.